Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, Aiting Wishus dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat status terbaru dari Ayu Ting Ting, yang mana pada hari ini terlihat dan terpancar kebahagiaan dari raut wajah Ayu dan juga Ivan Gunawan. Mereka hari ini bertemu di Brodies TV setelah sekian lama Ivan Gunawan pergi jalan-jalan ke Dubai nih. Alhamdulillah setelah karantina, Ivan Gunawan kembali lagi syuting Brodies TV. Dan di sini Ayu Ting Ting menuliskan sesuatu di akun Instagram pribadinya. Sontak membuat fans heboh dan juga mengomentari akun Instagram Ayu Ting Ting saat ini. Di mana di sini Ayu Ting Ting menuliskan "Welcome back. Selamat datang untuk Ivan Gunawan." Dikomentari oleh Fitri Karlina memberikan emotik low banyak tiga kali dan juga bara api yang sangat membara. Dari Rosmalina, "Love you Ayu Ting Ting. Kelihatan banget teh Ayu bahagianya. Terima kasih para sahabat." Kemudian juga dari Farid, "Ivan ganteng lama-lama." Kemudian juga dari Story, "Yuhu, love you. Wah, Kak Igun makin langsing. Makin langsing Kak Igun," katanya ya. "Paling suka lihat kalian berdua. Pokoknya love you. Semoga Ayu dan Igun jodoh ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kudoakan semoga jadi ayahnya Bilqis." Amin. Gemes. "Serasa ditinggal berbulan-bulan ya teh." Kak Igun udah mulai langsing. "Ah, senang banget lihatnya dua sejoli ini." Dari Rambu Rally, "Terima kasih para sahabat yang selalu memberikan support dan dukungan untuk pasangan Ayu Igun. Ayu Ting Ting Ivan Gunawan. Semakin hari semakin lengket dan semakin hari semakin dekat. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Semoga cedera di lehernya cepat pulih kembali agar bisa beraktivitas seperti semula ya. Amin ya Rabbal Alamin." Dan selanjutnya yang tak kalah luar biasa, di mana Ayu Ting Ting hari ini mendapatkan penghargaan dari majalah yang terkemuka, Hype Magazine, The Alpha Underworld. Di mana di sini Ayu Ting Ting menuliskan ucapan terima kasihnya. "Terima kasih majalah Hype atas penghargaannya, suatu kehormatan bagi ini." Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik dan anggun dengan gaun yang berwarna hitam. Di mana di sini Krisna Farejil sebagai Hadro, Erik Halamin stylistnya, kemudian dress Didi Budi Harjo, sepatu dari Lovis Piton. Terima kasih para sahabat yang selalu mendukung dan juga memberikan semangat untuk Ayu Ting Ting. Hingga pada hari ini Ayu Ting Ting mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa karena dukungan para sahabat semua, tentunya para fans Ayu Ting Lesius dimanapun berada. Dinurur Ragi Rustami, "Wanita gue hebat, love you Ayu Ting Ting. Congrats Queen, selamat ya kesayangan. Congratulations Queen, I love you." Ella Zara, Lia Putriana, Feby, dan masih banyak lagi komentar berdatangan dari para sahabat yang hari ini merasa sangat bahagia. Oke, 138, "Selamat sayang, selamat ay, alhamdulillah, selamat ay dapat rezeki lagi, love you." Terima kasih para sahabat, semangat dan juga dukungannya. Hari ini Ayu Ting Ting mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa dari My Name Kunto Aji Official. Kongres teh Ayu Ting Ting menang penghargaan dari Magazine, majalah yang super luar biasa. Tak hanya Ayu Ting Ting, Ruben Onsu pun ikut serta dalam penghargaan tersebut dan juga mendapatkan piala penghargaannya. Status terbaru dari Ruben Onsu, "Hype in the Alpha Underworld." Terima kasih Hype in Magazine. Dari Faiz Nur 330, "Congratulations Ko Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting. Terima kasih banyak sudah selalu menginspirasi. Semoga selalu diberi kelancaran dalam setiap langkahnya dan semoga berkah selalu. Amin amin." Sekali lagi congratulations untuk Ko Ruben dan juga Ayu Ting Ting hari ini. The Alpha Underworld Red Carpet Moment live on Instagram. Live di Instagram hari ini 2 November 2021 pukul 13:00 waktu Indonesia
Indonesia Barat. Mutiara Cahyani, congratulations kesayangan Ayu Tinting dan kakak Ruben atas penghargaannya. Ayu Tinting, I Lover, selamat Ayu Tinting dan Oma Ruben Onsu atas penghargaannya dari Hague In Magazine. Di Sofi Rebus, Ayu Tinting, selamat untuk Ayu Tinting, cantik banget ya hari ini. Dan juga ucapan selamat dari Ziva, congrats my queen, Revos dari Ayu Tinting, terima kasih majalah Hair atas penghargaannya. Kemudian juga ucapan dari Bekti Handayani, terima kasih majalah Hair atas penghargaannya untuk Ayu Tinting. Dari Fetty, congrats teteh kesayangan kita Ayu Tinting. Dan masih banyak lagi ucapan-ucapan dan doa yang bertaburan hari ini untuk Ayu Tinting dan juga Robin Onsu. Tak hanya mereka berdua, tapi masih banyak lagi nih ya para dan artis juga pengusaha yang mendapatkan penghargaan sama seperti Ayu Tinting. Oke sahabat, kita ucapkan selamat sekali lagi untuk Ayu Tinting atas pencapaiannya hari ini. Semoga kedepannya Ayu selalu mendapatkan penghargaan yang memang sesuai dengan karakter dan juga pekerjaannya. Salam untuk Ayu Tinting, semoga sehat dan semoga segala jobnya lancar ya, amin ya robbal alamin. Oke sahabat semua, semoga ini menjadi inspirasi untuk sahabat semua agar bisa terus berkarya dan bisa terus belajar menjadi lebih baik lagi. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu pakai masker dan selalu patuhi protokol kesehatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.